mau cari mobil hatchback kekinian, ini ada GR Yaris. Jadi ini GR Yaris ini udah yang facelift tahun 2024, dan ini gue ada di Gias 2024 yang berlangsung di tanggal 18 hingga 28 Juli. Kalau dari fascia depan, ini GR Yaris facelift ini, dia grill sisi bawah ini, dia lebih melebar sampai ke samping-samping sini, dan diwarnai hitam juga. Di lips itu juga ada warna hitam glossy yang bikin mobilnya jadi tambah sporty. Ada sensor parkir di bagian samping situ, di bagian dalam grill juga ada sensor parkir. Itu ada emblem GR-nya di situ tuh, Gazoo Racing artinya. Headlampnya sendiri di sini LED ya, di sini LED multi reflektor juga. Dan untuk bagian mesinnya sendiri, nah ini mesinnya yang mantap nih, yang nggak bisa diremehin. Jadi meskipun mobil ini menggunakan mesin 1600 cc 3 silinder, tapi dia turbo. Dan di facelift ini tenaganya itu naik jadi 300 horsepower. Dan torsinya sendiri juga naik dia, jadi 400 Nm. Jadi sebenarnya GR Yaris ini, kalau yang pre-facelift itu sebenarnya unitnya ini benar-benar limit. Tapi akhirnya setelah dilihat ini mobil, peminatnya juga banyak, jadi ya udah dibikin facelift lagi. Jadi ya gak limit-limit amat, tapi mobil ini tuh tetap keren, tetap spesial juga. Velgnya hitam seperti ini, model jari-jari. Ini juga kalipernya cakep ya, warna merah dengan logo GR sticker di situ. 225/40ZR18, 18 inci yang dibalut dengan ban Michelin di sini. Cakramnya pun juga ini model drill di situ. Ada emblem GR di samping situ. Ini juga spion warna hitam dengan lampu sennya juga. Dan yang keren dari GR Yaris ini adalah ini mobil pintunya frameless. Di bawah situ juga side skirt yang lipnya juga warna hitam. Ada akses markinya, dan ini mobil juga pintunya frameless. Jadi kacanya turun dikit kalau misalnya dibuka. Nah, ini layout dari si door trimnya dan kaca framelessnya juga. Dan ini layout dari si dashboardnya. Oh ya, untuk harga gua taruh deskripsi aja ya. Door handle-nya plastik di sini, warnanya hitam. Ini juga semuanya nih dominan warna hitam. Masih banyak hard plastiknya, tapi di sini bahannya suede nih. Itu juga ada speaker sama ada door pocket. Pengaturan joknya manual di sini, dan juga ada airbag di samping kursi juga. Ini untuk head adjusternya ya. Di karpet juga ada tulisan GR nih, kerennya. Dan yang facelift ini yang spesial adalah dia ada ketambahan varian Matic. Kalau yang pre-facelift kan manual doang tuh. Jadi ini yang saya suka nih, Matic. Jadi nggak perlu ribet. Ya terserah kalau mau lu ngatain gue cemen atau apa. Ini ada card holder di sini, dan itu juga ada untuk buka kap mesinnya. Pedalnya juga stainless sih di situ. Ada headlamp leveling, auto headlamp, dan ini juga ada electric mirror dengan auto folding. Ada auto trip dan ada water spray. Ini nih sensor alarm. Jadi kalau nih mobil misalnya ada yang gerak-gerak dalam mobil itu ya bakal bunyi. Dan yang facelift ini juga desain dashboardnya yang berubah nih. Itu ada individual door warning di speedometernya yang full TFT. Jadi di facelift ini kisi AC sampai ke head unit ini, dia jadi mengotak ke satu frame yang sama. Dan ini juga bentuknya ini sedikit miring ke arah driver. Jadi mobil ini tuh jadi driver oriented banget gitu. Ini ada untuk tombol hazardnya, dan ini ada untuk engine start stop buttonnya. Setirnya kayak gini, mode 3 palang dengan airbag dan emblem GR di bawahnya juga. Ada untuk lane departure warning, cruise control, ada untuk mode-nya. Lalu ini audio steering switch sama bluetooth telepon. Ada pedal shift untuk menurunkan, dan yang ini juga untuk menaikkan. Wiper udah auto di sini, dan saklar wipernya pun juga nih di sebelah kanan. Biasanya kan di sebelah kiri kan kalau mobil Jepang mah. Nah untuk headlampnya di sini nih, dia juga sudah auto headlamp dan ada saklar fog lampnya juga. Pengaturan setir mobil ini tilt, teleskopik lengkap. Ya mobil harga juga udah naik jadi 1M. Tepatnya sih gua taruh deskripsi ya 1M berapanya. Ya, jadi ini dashboardnya yang berubah, dan kisi AC di sana juga berubah. Kalau yang pre-facelift kan dia bentuknya kan rada pipih kan. Kalau ini benar-benar bulat sempurna. Ada ketap penyimpanan terbuka di sini, dan ada airbag buat di sisi penumpang depan. Ini juga ada laci soft opening. Joknya sendiri kayak begini. Dia bucket seat joknya. Dan bahannya itu tengahnya tuh dia suede nih. Pinggirannya itu kulit. Dan bentukan bucket seat ini cakep banget ya. Dia juga ada tulisan GR di headrestnya. Ini juga bolong di sisi tengahnya gitu. Head unit seperti ini. Dia udah nggak model floating lagi, tapi nyatu sama framenya. Kisi AC kayak begini. Dan ini AC juga digital dengan dual zone juga.
speed fan AC sama ada front rear defogger. Ini juga bakal ada spion defogger loh, atau mirror defogger lah bahasanya. Open close air, dan ini transmisi maticnya. Matic ini dia 8 speed. Di sini ada untuk power outlet, drive mode, stability control. Ini nih untuk mode drive mode di bagian penggunaan four wheel drive-nya. Jadi pembagian porsi gitu buat tenaga. Tadi ya matic 8 speed, ini park brake di sini, dan ada cup holder 2. Seat belt-nya di situ, dan itu juga ada airbag di pilar, lalu itu juga ada hand grip-nya mode retract. Ini sun visor dia ada kacanya, tapi belum punya lampu. Lampu baca di sini, ini lampu bacanya seperti ini, dan ada juga ngikut pintu. Spion tengahnya ini hebatnya auto dimming, lalu ini ada sun visor punya kaca juga, tapi belum ada lampunya doang. Dan di interior ini dia banyak warna blacknya. Ada tweeter di pilar AC tuh. Sekarang kita ke belakang. Power window dia cuma dua depan di sini ya, dan ada power door lock dan window lock juga. Atap nih karbon ya motifnya. Dan mobil ini juga ada kursi belakangnya, kursi baris kedua. Rem belakang juga cakram, kalipernya juga keren, warnanya merah dengan emblem GR, dan cakramnya juga model drill. Ini desain dari belakangnya. Stop lamp ini LED bar, dan ini LED bar gede banget. Itu emblemnya GR Yaris, GR4, karena juga ini all wheel drive juga. Di bawah itu mufflernya dua besar ya, kiri kanan bulat, dan itu juga ada tambahan diffuser di sisi bawah warnanya hitam glossy. Rear defogger di sini, lalu itu juga ada antenanya modelnya shark fin. Bagasi dia tombol elektris ya di sini, dan ini bagasinya termasuk luas ukurannya, dan di bawah situ akinya peletakannya di sini, peletakan aki di belakang. Ada separator juga ya, untuk mobil hatchback ciri khasnya gitu. Dan kursi belakang ini juga bisa dilipat kayak begini. Nah, kayak gitu kursi belakangnya kalau dilipat. Di sebelah sini juga. Manual ya, dia nggak power back door. Dan untuk ke baris kedua nih aksesnya dari sini. Ini juga ada airbag di samping kursinya. Jadi udah tinggal sliding kayak gini doang. Sliding otomatis. Kita bikin bangun kursinya lagi. Untuk di baris kedua nih, duduk di jok belakang. Kita mundurin lagi nih. Oh, ya udahlah, udah kayak gini aja enggak apa-apa. Nah, udah kita mundurin lagi dah. Nah, untuk kalau misalnya ini posisi mundur nih, ini bagian kaki saya ini masih aman lah. Ini kalau rebahan lagi, ya walaupun dengkul gua ngepas, tapi ini nggak menyiksa dengkul gua banget sampai kesempitan. Ini layout dari dashboardnya. Itu bahkan dalam situ juga ada power outlet ya. Jadi di bagian interior tuh terdapat perubahan di facelift ini. Itu juga ada lampu baca di atas itu. Ada tetap dapat seat belt di belakang, dan akomodasi cuma ada speaker dan armrest. Jok di belakang juga sudah ISOFIX, dan dapat headrest juga yang adjustable. Dua kiri kanan. Dan tengah ini juga bisa jadi tempat penyimpanan. Ini kalau didudukin bertiga nih maksa banget. Ini juga sama, cuma ada speaker doang sama ada armrest. Seat belt juga tetap dapat di situ. Oke, sekarang kita keluar lagi. Oke, udah dulu untuk review Toyota GR Yaris facelift 2024.
di GIAS 2024 berlangsung dari tanggal 18 hingga 28 Juli 2024. Jadi GIAS tahun ini maju ya, dari bulan Agustus ke bulan Juli. Dadah.